いやふざけんな。よく見ろ。Welcome back again, Pimarco. Coba sebutkan apa semuanya, boy. Serepe. Oke cuy, balik lagi bersama Marco Chop si Popok Bayi, guys. Channel apa? Channel tersinggung di dunia. Dan seperti biasa cuy, kita kedatangan skin baru. Salah. Maksudnya cuy, kita kedatangan hero baru ya guys ya, yaitu namanya Julian ya guys ya, secara gratis. Tukarkan hero baru secara gratis cuy, mantap banget ya guys ya. Muntun, thank you Muntun. Dan langsung aja sesuai dari requestan kalian semua, langsung saja kita review ya guys ya. Langsung aja kita perdana Marco Chop menggunakan Julian, boy. Let's go mamang. Aku lebih dari sekadar senjata. Gila guys, hero-hero sekarang keren-keren, tampan-tampan guys ya. Rambutnya kalian lihat sendiri cuy, merah rancung-rancung, diarahin ke kanan bos ya. Lihat senjatanya cuy, senjatanya ini senjata apa guys? Rantai, dia mau rantai guys. Bajunya dia, jubahnya juga set. Gila, kelas. Ini magic apa? Ini magic damage atau chase ya? Hero magic damage atau chase cuy. Oke, di sini kita sebelum mulai ya guys ya, gue bakal beli dulu skinnya guys ya, mumpung lagi diskon cuy. Gaskeun. Ini warna abu-abu guys rambutnya. Serepet. Set. Gila. Tapi menurut gue nih bagusan yang tanpa skin cuy ya. Kalau menurut gue, tapi kalau menurut kalian bagaimana guys ya? Kalian komen aja di bawah cuy. Oke? Nih, gue bisa liatin nih. Mana? Hero baru. Aku lebih dari sekadar senjata. Tuh cuy, bagusan yang ini cuy menurut gue mah. Oke dah, langsung aja Marky Chop. Oke cuy, karena di sini hero kita baru guys ya, baru didapat, jadi kita cobainnya di klasik terabasan tuh. Kita solo guys. Let's go mamang. Dan katanya cuy, hero ini tuh punya 3 skill dan ultinya tuh udah bisa diambil dari level awal kalau nggak salah guys ya. Gue belum pernah main sih, tapi kata orang-orang gitu ya, kata kawan-kawan gua, Mas Taka Rincang, katanya begitu cuy. Terus si skillnya tuh bisa dikomboin guys, jadi ultinya tuh bebas, ultinya tuh banyak guys ya, terserah kita mengeluarin skill yang mana gitu. Ultinya tuh tergantung kita mengeluarin yang mana gitu guys ya, begitu katanya guys. Kita mau pakai petrify guys ya, kita pakai petrify, kita coba eksklusif Julian. Oh seperti itu, emblem bakar. Gas, kita pakai eksklusifnya ya, karena ini hero combo guys ya, makanya di sini gua pakein petrify cuy, supaya kena guys ya combo gua, karena gua masih belum pernah guys ya, baru perdana hero-nya nih, semoga aja amang ya. Nah pasifnya ini dia itu memperoleh magic lifesteal tambahan sebesar 25% guys selama 5 detik. Wah gila sih, stacknya sampai 3 kali. Oke cuy, gila kelas. Ini namanya siapa? Pingin kentut guys, karinya pingin kentut aja brother. Bantul nomor 29. Oke kita lihat ya, apakah benar ini kombonya apa ultinya guys ya. Dia itu bebas ultinya, kita mau pilih yang mana, asalkan kita udah ngeluarin 2 skill 2 jurus guys ya. Nah dan yang terakhir itu bakal jadi lebih sakit guys. Oke kita ambil skill mana dulu cuy. Skill 1 guys ya, yang damage nih, tulisannya damage. Gua di mana sih resak, woi. MM banyak banget dah tim gua, kamprai. Pada hari-hari guys melihat ke belakang. Mau review hero gitu kan. Tapi oke guys ya, kita ini itemnya bikin lollipop cuy. Karena dia itu apa namanya, fighter atau mage ya. Kita ritual. Fighter atau mage. Skill satunya guys, serepet. Oke. Skill satunya ngelempar baling-baling bambu cuy ya. Tes lagi cuy. Nah betul kan ultinya bisa dipakai guys. Kita ambil skill 2 dulu tapi ya, karena skill 2 ini buat kabur guys. Ini gua nggak tahu posisinya di mana cuy ya, yang penting kita coba dulu. Oke skill 2 nya ngedesnya seperti itu. Nanti kita cobain ultinya di berbagai skill ya guys ya, kadang di ulti skill 1, kadang di ulti skill 2, kadang di ulti skill 3. Oke, ini apa nih? Oh, pasif ini guys ya, pasif dari hero cuy. Karena hero kita ini satu tim dengan Melissa guys. Kalau nggak salah tuh timnya tuh si Xavier, Melissa, terus ini siapa hero yang gue pakai tuh namanya tadi Julian. Aku hanya punya. Terus satu lagi Yin ya kalau nggak salah cuy.
Wih, dia udah level 3, bray. Kalem dulu, bray. Level 3, bray. Gua nggak ada ulti. Apa? Wesh, nah itu dia. Itu ulti. Ulti yang mana, guys? Kayaknya ulti yang terakhir, guys. Kayaknya ya. Gua sedikit bingung sih. Oke. Nah, itu dia. Combo bocah. Kebakar, kebakar, kebakar. Serepet. Nice. Kita coba ultinya yang ini, guys. Mati, mati, mati. Nice. Gak apa-apa, cuy. Kita itu teori percobaan ya, guys ya. Teori percobaan mah. Mati gak apa-apa, slur. Kita coba combo. Kan tadi udah yang kesatunya ya, guys ya. Coba kita set, set. Oke. Bisa, guys. Ngerti, ngerti, ngerti. Berarti ulti-ultinya bisa bebas, guys. Jangan lari. Tapi di sini masalahnya gua nggak punya tempat, cuy. Kampret lah. Emang klasik, klasik, guys ya. Asis 2 biji, sirsak, sirsak. Kunci. Kunci. Mana kunciku? Tinggalan. Kita yang comboin yang kedua, guys. Set. Gila, yang kedua sih keren ya. Dia itu kayak ada orang. Waspada. Wah, preman ini kayaknya, guys. Cukup. Oke, itu yang satu, guys. Kalem, kalem, kalem. Kucil anak. Ngajak tawuran. Kena setun. Yeah, itu dia. Hero combo tuh bagus dipakein setun, guys. Kalau menurut gue ya. Cukup. Nah, itu skill satunya. Oke. Udah-udah paham gue, cuy. Oh, gila life steal-nya. Tadi, guys. Life steal-nya sih kenceng parah. Kita coba buka map. Oke, oke, oke. Duh, gue mau motong link tapi minionnya cuek, guys. Sirsak lah. Ini yang ke satu, guys. Berarti upgrade-nya antara skill 1 dan skill terakhir, guys. Awas, awas mobil, mobil. Aman nggak, teman-teman? Nggak bisa bantu gua, itu banyak kan, cuy. Wah, mobil, 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 mobil. Kita bikin damage ya. Sesuai tujuan. Aku ingat salju yang turun. Kelas skillnya, cuy. Keren, keren. Hati-hati, bos. Loncat dulu, bos. Tunggu. Ini kena, bro. Gua setun, bro. Dia nggak ada flicker, bro. Ingat, bro. Ingat, ingat. Cerepet. Berhenti. Anjas, keren, guys ya, skillnya. Kasih gua lah. Sirsak, sirsak. Hentikan. Cukup. Cukup. Oke, amang, amang, amang. Ini mirip-mirip ini, guys ya. Pergabungan Gusion, Among. Terus apa lagi tuh yang meledak Terijla kah? Tunjukkan eksistensi kalian. Oke, itu skill 1, guys. Wah, padahal sakit banget itu. Ulti skill satunya. Berhenti. Posisi gua di mana ini, kagak bener, guys. Main. Warna. Huh.
Hati-hati mobil cuy. Tadi gua lihat mobil, oh ke bawah mobilnya ke bawah. Ketombok kita. Basah-basah, ampun. Badah, kelas. Cabut dulu cuy. Wah ini hero seru sih. Ini pasti jadi OP guys ya. Cooldownnya tuh bentar banget. Padahal di sini gue bikin item damage ya guys ya. Cooldownnya bentar banget cuy. Plus skillnya cuma 3. Ultinya bisa pakai apa aja guys. Bisa untuk kabur, bisa untuk dari jarak jauh, bisa untuk nge-knock up musuh guys. Kelas ini hero cuy. Nih gua nge-clear ya pakai skill 1 aja. Tuh, skill 1 ulti guys. Sakit banget ya. Aku memerlukannya. Ini kayaknya pakai ini bagus cuy. Eh depend. Kita pakai ulti yang skill 1 guys. Nah. Wah, gila itu kebuka absorb sakit banget. Assalamualaikum, Pak. Retakkan ginjal orang. Kelas hero-nya guys ya. Oh, gua ulti skill 1. Imun lo, makan lo, imun. Mati mampus lo. Makan petrify tuh. Waduh, cooldown guys. Cooldown guys. It's okay, gak apa-apa guys. Teori percobaan cuy. Yang penting kita tadi udah imunin itu, udah mantep guys ya. Imunisasi anak remaja, lihat malah ngebab, guys. Siapa namanya? Satu aja cuy ya. Turikin guys. Aduh. Meletak. Nice, kita berlindung di Marisa cuy. Awas. Cukup. Wah, ngelor cuy musuhnya cuy. Oh, enggak jadi guys. Farming guys ya. Warna. Itu yang skill 1 sih. Damage-nya sih mantap banget, boy. Coba lagi guys. Udah lapu-lapu boy, di bawah boy. Sesuai tujuan. Mau kemana? Hati-hati Johnson. Yang kamu lihat hanya kegelapan. Lima detik ultinya boy. Gua nggak ada ini guys. Nice. Aku hanya punya. Masih kaku cuy. Ngombo ini masih kaku guys. Kita komponya yang ini aja dah. Dah itu. Bahaya. Ini membuat ketagihan. Tengah boy. Tidak ada kehangatan. Ah, kelas bos ya. Combo skill 1 kita cuy. Ulti 2-1 serepet prit ripai. Peletak mambo. Ser. Nice, Gusyong.
main di sini anjing. Serepet. Nice, kita backup saja di situ, boy. Hati-hati, boy. Hati-hati, boy. Enggak kena euy. Lapu-lapu, kemana sayang? Serepet. Nah. What's up? Aman-aman, tanpa penumpang. Nih, makan tuh sekitar satu gua. Kutilanakku melengkapiku. Ya. Kau minggir. Serepet. Oke, aman gak dikejar, guys. Cabut dulu, guys. Hati-hati, Mamang Gusyong. Itu dia. Combo selanjutnya, cuy. Semua combo kita pakai. Anak mengkudu, anak mengkudu. Singkong. Gulita, aku menemukan ketenangan. Gua jamin sih ini hero sih bakal jadi langganan Bennett, guys, ya. Harusnya, cuy. Sesuai tujuan. Gila itu kayak Benedetta, guys, ya. Benedetta plus Amun. Badang ngelot, cuy. Sabar. Ini. Ngapain dia ngepikir gua, cuy? Astagfirullahaladzim. Ya, tewas gua. Tombak. Waduh, tewas gua. Ketenangan. Oke, salah. Sabar. Ini nih. Kerepet. Nice. Gila. Aku memerlukannya. Mati tulinya. Motor dia. Please stand dulu, bos. Nice. Mendekatlah. Dapat. Aku hanya punya senyuman itu. Turretnya, cuy, gak ada yang ngehit lah. Mau kemana? Untuk apa? Mamam. Astagfirullahaladzim. Mamam. Lot lah, bro. MM banyak tapi kayak begini, guys, ya. Gimana nih? Biasalah, klasik lah. Biasa, cuy, biasa.
Ini sebenarnya gue bisa lebih mantap guys. Kalau gue tadi dikasih lane ya, gue dikasih lane gue lebih enak belajarnya guys. Terepet, nggak bisa terbang ya. Kemana sayang? Mau kemana cinta? Makan tuh skill satu gue, kombo skill satu. Nice. Awas babang Ling datang cuy. Ayo. Cukup. Ya, endong kalau begini mah bos. Kelas guys ya. Ini sebenarnya kita bisa lebih mantap cuy, tapi dengan kondisi yang tadi guys, kita satu laning juga dua orang cuy. Oke, MVP kita seluruh. Oke cuy, jadi segitu dulu ya guys ya konten Marco Cep hari ini cuy. Ini requestan dari kalian semua, review hero baru si Julian ya guys ya. Dan menurut gue ini Julian ini hero bagus guys ya, hero bagus banget, hero combo cuy, hero bakal langganan banget cuy. Tapi di sini gue agak sedikit kaku karena ini baru perdana Marco Cep menggunakan Julian ya guys ya. Julian lagi. Julian cuy. Oke, terima kasih semuanya. Salam cerepet.